بسم الله الرحمن الرحيم. Asiah ini siapa sebenarnya Bapak Ibu? Istri. Asiah ini keturunan seorang hakim yang beriman di zaman Nabi Ibrahim. Sebelum Ramses II, Al-Walid bin Mus'ab menikahi Asiah. Asiah itu istri daripada abangnya Ramses II ini. Jadi meninggal abangnya, dinikahi lagi oleh adiknya. Zaman dulu itu begitu sistemnya. Abangnya ini orang beriman. Yang tak beriman itu pas di Ramses II ini. Nah begitu disebutkan dalam kitab tafsir. Maka Asiah itu beriman itulah. Kemudian dia dibunuh oleh Fir'aun, oleh suaminya. Tengok Quran surat Tahrim. Kan ada satu doa. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Wa najjini, selamatkan aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya. Ketika Asiah akan meninggal, ditampakkanlah oleh Allah tempat rumahnya di surga. Nah, inilah makna ayat tersebut. Karena memang setiap orang akan meninggal, ini pengajian kita, pengajian sebenarnya akhirat. Setiap orang yang akan meninggal akan diperlihatkan tempatnya saat itu. Kalau orang baik, maka dia akan tersenyum, akan bergembira. Adakah hadisnya Ustaz? Ada. Idza mata minkum ahadun, kalau kalian itu akan meninggal, uridu alaihi maq'aduhu, ditampakkanlah tempatnya di alam barzah berupa kenikmatan atau keburukan saat akan meninggal. Itu hadisnya sahih. Kemudian hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, surat Tahrim. Kalau tak salah Bapak Ibu, nanti tengok surat Tahrim ayat ke-11 atau 12. Karena itu kisahnya tentang istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, dan di bawahnya kisah dua orang mukmin, Maryam dan Asiah. Nah, coba cek nanti di situ. Surat Tahrim, surat yang ke-565. Surat Tahrim surat 65. Surat Tahrim 66, 67, 67 surat Al-Muluk. Nah, begitu Pak. Jadi dia beriman, bertauhid. Sebelum dibunuh itu kan Fir'aun sempat bilang, ah, coba tawari lagi dia, mana tahu dia mengakui saya sebagai Tuhannya. Kata Asiah, saya tak akan mengimanimu sebagai Tuhan. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Tapi nanti di akhir Fir'aun juga mengatakan hal yang sama, saya beriman kepada Tuhan Harun dan Musa, tapi nyawa sudah di kerongkongan. Apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, iman ditolak dan tobatnya tidak diterima.